Inilah beberapa fakta menarik tentang Gunung Merapi yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama Merapi merupakan gabungan dari bahasa Sanskerta, Meru yang berarti gunung dengan bahasa Jawa, Api yang berarti api. Merapi merupakan gunung termuda dalam kelompok gunung berapi di selatan Jawa. Letaknya di zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Sunda. Gunung berapi ini merupakan salah satu dari sedikitnya 129 gunung berapi aktif di Indonesia. Sebagian gunung berapi ini terletak di bagian tenggara cincin api Pasifik, bagian garis patahan yang membentang dari belahan bumi barat hingga Jepang dan Asia Tenggara. Desa-desa dekat Merapi percaya bahwa salah satu istana dalam keraton Jawa yang digunakan oleh penguasa kerajaan Roh terletak di dalam Merapi, diperintah oleh Empu Rama dan Empu Permadi. Istana ini dikatakan sebagai pendamping spiritual Kesultanan Yogyakarta, lengkap dengan jalan, tentara, pangeran, kendaraan, dan hewan peliharaan.